dua orang anak Indonesia memenangkan Lomba Aritmetika Internasional yang pertama kali diselenggarakan di Jakarta. Peserta yang berasal dari 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia. Ini peserta diberikan waktu 3 menit untuk mengerjakan 150 soal setiap kategorinya seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Hanya menggunakan sumpuk. Iya. Repot nggak ngitungnya? Enggak. Udah biasa ya? Iya. 13 tambah 4 tambah 29 tambah 8 kurang 15 tambah 24